Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaida Sakura dari kelas 12 IPS 4 dengan nomor induk mahasiswa 1908-0609. Pada video kali ini saya akan menunjukkan salah satu bentuk dari pencemaran udara, yaitu adanya kepulan asap. Ini di sebelah saya yang menunjukkan itu hasil dari pembakaran sampah secara sembarangan dan menimbulkan polusi udara. Di tempat terjadinya pencemaran udara ini juga diukur, yaitu parameter fisikanya berupa suhu lingkungan yang mencapai 36 derajat Celcius dan kelembaban lingkungan yang mencapai 60%. Pencemaran udara di sini yaitu disebabkan oleh ulah manusia yang membakar sampah sembarangan sehingga mengakibatkan adanya kepulan asap yang pastinya akan mengganggu udara sekitar dan membuat udara sekitar tercemar dan tidak baik ketika dihirup oleh manusia maupun organisme lain di sekitarnya seperti hewan dan tumbuhan. Selain melihat parameter fisika, dilihat juga parameter biologi, yaitu adanya keberadaan organisme di lingkungan tersebut. Di sini terlihat ada keberadaan tawon, kemudian ada lagi keberadaan burung gereja atau burung pipit yang berkeliaran di lingkungan tersebut. Sekian video singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.